بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله pada petang ni kita dapat bersama-sama lagi untuk saya buat sedikit info kepada semua ahli jamiah dengan menggunakan ruangan ini. Kejadiannya untuk petang ni kan petang yang kita kata dah pukul 2 lebih dah semua dah mengantuk. Okay, saya nak buat sedikit ehbahan kepada semua ahli jamiah. Kan? Yang pertamanya berkenaan dengan program-program jamiah semasa PKPP ni. InsyaAllah bermula 8 Julai. 8 Julai kita akan adakan kelas pengajian di Darul Jamiah secara atas talian. Maknanya peserta ataupun ahli jamiah tak perlu hadir ke jamiah buat masa ni. Hanya perlu mengikuti kelas pengajian kita di Facebook Jamiah. Jadinya saya seru kepada semua ahli-ahli Jamiah supaya kita sama-sama like Facebook Jamiah, Jamiah Selangor dan Wilayah Persekutuan. Kita pakat-pakat tulis di apa ruangan komen Jamiah Selangor dan Wilayah Persekutuan. Lepas kita masuk di situ dan kita like, InsyaAllah pihak admin jamiah akan mengupdate, akan mengemaskini apa segala jadual ataupun aktiviti-aktiviti kita semasa PKPP ni, insyaAllah. Okay, jadinya untuk makluman juga, untuk 8 hari bulan ni kita akan mulakan kelas pengajian kita dengan kelas pengajian Tarbiyatul Aulad. Kelas Tarbiyatul Aulad ni akan dipimpin oleh Ustaz Mustaqim. Bermula jam 12.30 tengah hari sehingga pukul 2 petang. Itu kelas yang pertama. Kelas yang kedua, kelas Sirah Nabawiyah. Yang dibimbin oleh Ustaz Farhan. Dia akan bermula pada 13 dan 27 Julai. Kemudian kelas Risalah Tauhid. Yang akan bermula pada 14 dan 28 Julai. Kemudian kelas fik wanita. Kelas fik wanita ni akan bermula pada 15 Julai 2020 yang akan dibimbing oleh Ustaz Latifah. Kemudian kelas fik muktamad jilid 1 pada 16 dan 23 Julai 2020. Jadi tarikh-tarikh ini kita kena pastikan semua set di jadual. Jadual-jadual kita supaya kita tak termis kelas-kelas kita. Manakala kita dah lama tinggal kelas kita di jamiah, 3 bulan tak ada program dan sebagainya. Jadinya bulan Julai merupakan bulan yang pertama selepas PKPB. Jadinya kita kena ada apa niat untuk mengikuti kelas-kelas kita, insyaAllah. Okay, apa yang perlu ahli buat sekarang adalah like Facebook jamiah. Saya ulang sekali lagi, like Facebook Jamiah di Jamiah Selangor dan Wilayah Persekutuan. Itu maklumat yang pertama. Dan insyaAllah jadualnya nanti saya akan update. Saya akan update di Facebook Jamiah. Okey, itu yang pertamanya. Okey, yang keduanya berkenaan dengan borang kaji selidik. Saya ada paparkan sebelum ni di Facebook Jamiah berkenaan dengan bancian daripada pihak pentadbiran jamiah berkenaan dengan bancian untuk pihak kami mengadakan program sama ada program secara langsung di Darul Jamiah ataupun secara live di alam maya. Jadi pakat-pakat lah kita bagi idea kepada pihak kami untuk kami menambah baikkan segala program-program yang bakal kami anjurkan. Okey, itu yang keduanya, orang malam balas. Kemudian yang ketiganya berkenaan dengan program korban jamiah. Okey, kita masih membuka kepada semua ahli-ahli dan juga masyarakat awam yang mana yang masih duk mencari-cari tempat untuk mengadakan ibadah korban. Jadi dia kena pilihlah jamiah untuk bersama-sama dengan kami untuk melaksanakan ibadah korban. Tak mahal. Untuk
lembu satu bahagian RM700 dan kambing satu ekor RM900. Jadi nanti boleh apa buat kalau yang mana yang berminat boleh buat penyertaan, boleh boleh mendaftar. Di link nanti kita akan sediakan link di sebelah di ruang komen untuk siapa-siapa yang berminat hanya tekan saja link itu untuk membuat pendaftaran. Okey, tarikh tutup bagi program Ibrah Korban ini adalah 20 Julai 2020. 2020. Jadinya pakat-pakatlah kita penuhkan slot ibadah korban bersama jamiah. Okey, itu saja untuk petang ni. Insya-Allah dari masa ke masa pihak kami akan update segala maklumat di ruangan ini insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like Facebook Jamiah Selangor dan Wilayah Persekutuan. Terbaik.